Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam Abang J channel yang masih membahaskan dan membincangkan tentang kisah pemburuan bunga kertas. Okey, ini adalah satu pokok bunga kertas di Junjung yang pasti pokoknya lebih puluhan tahun ni. Saya rasa mungkin dalam 30 ke 40 tahun mungkin lebih usianya. Dan ini adalah pokok rahsia. Tak boleh apa Dan insyaAllah saya akan cuba tanya-tanya dekat sini. Kan ada, kalau ada orang tuan rumah ya. Okey, doakan kejayaan saya. Okey, kalau kita lihat pokok ni memang cukup-cukup rare dan padu . Pokok bunga kertas siri junjung memang besar. Ini kalau buat memang cantik. Saya dah cuba cari tuan rumahnya tapi tak jumpa . Tuan rumah ni kosong. Okey, kalau tuan lihat memang ini adalah satu pokok Sri Junjung yang betul-betul padu. Sayangnya saya tak jumpa tuan rumah. Saya dah cuba cari dan tak jumpa. Cuma saya mampu ambil gambar je lah. InsyaAllah kalau ada tuan rumah ni kat sini, saya akan datang dan tengok lah pokok ni. So jadi, kalau begini, jadi tatapan kita bersama je lah. Saya tak dapat korek pokok ni. Saya tak dapat buat balik pokok ni. Ingat, dalam pemburuan bunga kertas ni, jangan sesekali mencuri. Termasuklah pokok-pokok yang ditanam oleh bandaraya ke apa ke. Pokok ni amat cantik, amat padu. Tapi kita kena terima yang ini adalah bukan rezeki saya. Okay, insyaAllah akan datang. Saya akan cari tuan rumah ni. Rumah ni kosong dah lama . Dah tak pernah berhuni dan dah bersepah. So insyaAllah akan datang, saya akan cari juga tuan rumah ni. Memang tak ada clue langsung saya nak dapatkan tuan owner ni. Okey, ini sajalah perkongsian sekali ini. Misi pemburuan gagal . Cukup besar . Ini adalah tiang elektrik dan yang besar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.